Pemerintah Kota Jambi menggelar acara penyerahan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001/2015 dan launching sistem pengadaan barang dan jasa Kota Jambi. Acara yang diadakan di ruang pola kantor Wali Kota Jambi ini dihadiri oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dr. Agus Prabowo, Presiden Sukopindo, Ombudsman Provinsi Jambi, Konsultan ISO, dan tamu undangan lainnya. Di awal acara ditampilkan tari Cando Kedidi yang merupakan tari kreasi daerah Jambi. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa acara hari ini merupakan salah satu penguatan pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan pelayanan. Tetapi keputusan ini banyak takut berhenti. Saya tidak bisa paksa mereka, mereka sekuat semua pengunduran diri. Begitu saya tunjuk jadi PPTK, jadi ini dan lain sebagainya, mereka pengunduran diri. Sementara itu, Dr. Agus Prabowo yang merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP menyampaikan bahwa hal ini merupakan apresiasi yang diberikan untuk Kota Jambi. Yang juga makin kompleks persoalan. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Efisiensi dan kecepatan.